Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum menerima tawaran menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut Cak Imin masuk dalam radar cawapres mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Cak Imin berada dalam 10 nama yang disebut Puan sebagai tokoh-tokoh potensial untuk diusung. Usai bertemu dengan kader dan simpatisan PKB di Surabaya, Jawa Timur, Cak Imin mengaku bahwa dirinya belum menerima tawaran dari PD Perjuangan untuk menjadi cawapres Ganjar. Walaupun demikian, Cak Imin mengaku dirinya berencana bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga mengatakan bahwa saat ini ada partai politik yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Namun partai politik itu masih dirahasiakan karena masih berkomunikasi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.